Selepas 29 tahun pemergian Allahyarham Datuk Mokhtar Dahari pada tanggal 11 Julai 1991, Malaysia masih belum menemui pemain sehebat beliau. Dan sejarah kegemilangan pada era 70-an dan 80-an yang dicipta Datuk Mokhtar dan rakan-rakan seperjuangan adalah detik yang banyak memberikan inspirasi kepada bola sepak negara. Malam ini kita imbas kembali pencapaian gemilang antara permata bola sepak negara, Allahyarham Datuk Mokhtar Dahari. Sepanjang 167 kep kebangsaan, Allahyarham Datuk Mokhtar telah mencetak 125 gol dan menjaringkan 198 gol dalam 388 perlawanan bersama Selangor sejak 1971 hingga 1990. Terkenal dengan gelaran Super Mok, Datuk Mokhtar amat digeruni di rantau Asia pada zaman kegemilangannya. Kekuatan fizikal, kehebatan skill, kebijaksanaan dalam permainan dan kepantasan seringkali menjadi mimpi ngeri pasukan seperti Jepun, Korea Selatan, Kuwait, Indonesia dan England B. Datuk Mokhtar adalah satu-satunya pemain yang pernah ditawarkan bermain bersama kelab terhebat Eropah, Real Madrid. Tawaran itu hadir selepas membantu pasukan pilihan Malaysia mengikat Arsenal FC dua sama pada tahun 1972. Selain Real Madrid, Datuk Mokhtar turut menarik minat beberapa kelab terbaik Liga Perdana Inggeris. Bagaimanapun, semuanya ditolak atas dasar ingin terus menabur bakti kepada Selangor dan Malaysia yang pernah juga diiktiraf sebagai pemain Asia terbaik 1975 serta olahragawan kebangsaan 1976. Yang pasti, legasi tinggalan Super Mok belum mampu menerbitkan bintang baharu sehebat beliau.